4 orang dalam satu keluarga di Padang, Sumatera Barat terbakar akibat tabung gas yang meledak. Diduga ledakan ini dipicu oleh regulator gas yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Luka bakar yang cukup serius membuat para korban segera dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Keempat orang yang masih satu keluarga ini menjadi korban ledakan tabung gas. Salah seorang korban adalah bocah yang masih berusia 4 tahun. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang memperbaiki selang regulator gas LPG di rumahnya di kawasan Pasar Usang, Padang Pariaman. Namun tiba-tiba, api menyambar dan menimbulkan ledakan yang cukup keras. Yang meledak itu apa? Gas LPG. Saya sama anak laki-laki di dalam juga. Pada saat itu di mana posisi Mbak? Di dalam mana? Kamar lalai. Diduga korban lalai dan kurang berhati-hati saat mencoba memperbaiki selang regulator gas. Kecelakaan tragis ini kini dalam proses penyelidikan polisi. Rizal Zulhadi, Padang, Sumatera Barat.